kali ini Vano akan belajar simatot. Ya, Pak. Belajar apa? Simatot itu apa? Kalau kalian enggak tahu, lihat di channel Papa, link di deskripsi. Ah. Ini apa enggak apa-apa ini? Namanya contoh Pak. Pak itu malah jadi ini. Oke, sekarang kita mulai ya, Pak. Dari Pak. Paut. Ya ini namanya paut. Gitu. Oke. Sekarang mulai masuk skate. Udah masuk skate, klik kanan. Udah masuk skate, klik tombol tengah, muncul. Nah, terus klik kanan, terus circle, furry, radius, diameter, diganti 16, ya Pak. 16. Iya, sebenarnya bebas, tapi karena mengikuti jadinya ya usah. Ya sudah. Ini sama 16 juga. Nah, habis itu ini 32. Taruh di sini. Udah gitu apa lagi, Pak? Ini dari sini kemana itu, Pak? Oh ya, dimensi. Dari sini ya, Pak. Dari sini ke sini itu kalau nggak salah berapa? 42. Oh, 45 ya. Ingatnya 42. Terus ini digabungin sama simetri dari tengah sini ke sini ya, Pak. Udah gitu apa lagi? Klik kanan, pilih tangen. Ya, ini ke sini. Nah, sampai ada guys keluarnya dari sini nih, putus-putus. Nah, berarti itu udah sejajar sama bulatan yang ini. Nah, habis itu ini ke sini ya, Pak. Ini ke sini. Terus ini ke sini lagi ya, Pak. Sini, terus udah gitu ini enggak usah. Tinggal line doang. Ini mana sih ini? Ini ke sini. Bentar. Dua kali. Lagi. Coba di zoom. Itu ada garis. Ada garisnya. Oh ya. Nih. Jadi ada garis. Ada dua. Tak. Jadi bingung kan? Nah, ini ke sini. Udah gitu dimensi bisa dari mana dulu ini misalnya. Ini ke sini 120. 120. Udah 120. Ini ke sini. Iya, 16 aja lah. 16. Terus ini sudut ini di sini 40. Nah, terus tinggal twin. Nah, ini yang tidak perlu. Nah, udah gitu ini oke. Face bondit. Nah, jadinya gepeng dulu ya, Pak. Enggak ada tebelnya. Oke. Bentar. Face ke sweep. Sini. Habis itu klik tengah. Ini ya. Deltanya tadi 60 ya. 60 berapa? 65. Gabung dulu.
gabung dulu. Stitch. Pakai stitch mana ini? Oh, select. Ini sama ini ya? Ya. Langsung. Nah, terus? Jadi satu. Dari solid. Dari solid. On mana sih? Ini. Nah, ini ya. Ini berapa? 16. Terus oke. Okay. Nah, terus ini tebal. Entar. Ini dibikin tebal. Ini fresh tuh ya? Enggak. Solid. Solid. Extrude ya? Shell. Oh, shell. Shell mana ini ya? Ini. Geser dulu. Nah. Nah. Ya, tebalnya. Ini jangan select. Tebelnya 4 ya? Ya. Terus ini ya? Oke aja langsung. Oh, langsung oke. Okay. Nah, udah tebel kan? Udah tebel. Terus yang atas. Atas. Sket dulu. Iya, sket dulu. Oh, permukaannya ada itu. Ini ya, sini ya? Nah, itu. Terus ini dari pandangan atas, top view. Top view, top view ini ya? Nah, itu. Ulang ya? Nah. Bingung. Nah, terus at reference. At reference. At reference itu. Oh ya, klik kanan. At reference. At reference. Atas, atas. Di bawah trim. Di bawah trim. Oh ya. Nah, dari sini. Dari sini ya. Nah, itu. Klik. Terus bikin garis. Keluar dari at reference, tombol tengah dulu. Tombol tengah. Ini ya pakai top. Top view ini ya. Top. Nah, itu. Terus kamu bikin garis ke atas. Geser ke kanan. Tombol tengah dipencet. Tombol tengahnya sambil ditarik, geser. Maksudnya? Digeser biar tidak nyok-nyok. Nah, bikin line. Bikin line. Line. Kakaknya seru amat. Dari sini. Dari sini ya? Sini. Ya. Terus ke atas. Ke atas sini. Nah, jangan panjang-panjang. Nah, segitu aja cukup. Terus bikin garis nyudut. Nyudut, ini nah, ke atas. Nah, gitu. Nah, udah. Terus ini masih. Bentar, ini masih nyambung. Udah, ini tombol tengah aja. Nah, terus dimension ya. Nah, ini ya. Ya. Eh, dari ya, ini nah, terus ini, dari sini. Ini ya. Nah, itu. Terus taruh kursor ke sebelah kanan. Sini. Sekali lagi. Nah, 50. Nah, udah 50. Bikin yang namanya radius. Pakai ron. Ron. Ini ya. Ini apa sih? 10. Corner. Radius 10. Udah 10 aja gini ya, Bang. Kasih ini ya. Ini sama ini. Ini ya. Nah, terus gini, jarak titik ini sama. Titik ini. Nah, keluar dari corner dulu, tombol tengah pencet. Nah, terus klik kanan pencet. Dimension. Nah, itu. Sama titik sono. Sini. Terus. Ya, taruh aja. 11. Terus. Udah gitu. Sini, garis biru. Ini. Ke atas, taruh aja ke atas, langsung taruh ke atas. Langsung taruh ke atas. Terus ini. Nah, 22. Enter. Keluar dari sket. Oke. Okay. Nah. Kanan. Oke. Okay. Terus lihat pakai isometri. Bingung. Nah, ya, ini. Terus pakai sweep lagi. Sweep, fast sweep, ya. Ini. Udah kesana gitu. Udah merah kan? Udah kesana gitu. Nah, panahnya dibalik. Nah ini deltanya 4 ya? 15. Oh, 15. 15. Udah gitu oke ya? Oke. Terus kasih tebel. Oke, solid cell. Solid cell. Ini. Balik panah. Balik panahnya. Empat, oke. Okay. Udah empat. Ih, gimana sih? Nah,
Nah. Tinggal sekarang di apa? Gabung. Pakai ini tengahnya sini. Nanti. Oh, mau bikin itu dulu juga boleh. Mulch. Mana mulch sih? Dulu, solid. Iya. Tadi. Untuk lanjutin. Mulchnya di mana? Solid. Mulch. Dari sini ya. Sama ini. Oke. Ini sekarang bikin radius. Radius di sini. Di solid terus round. Di solid terus round kan ya, Pak? Nah. Ini di sini. Terus langsung ditekan di sini aja ya. Ini radiusnya 5. Ini. Terus sama mana? Sini. Ini 5. 7,5. Nah, ini juga 7,5. 7,5. Udah. Terus oke ya. Sesudah itu pakai hole di solid ya, hole. Diameternya 8. Dah. Nah, sudah selesai, guys. Nih, gampang banget. Ini ada fotonya juga ya, Pak. Oke. Sip lah.